you still have me and we will be together like long time ago gitu. Seperti dulu lagi katanya. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Ngobrol YouTube Channel, channel yang bahas tentang seputaran YouTube dan YouTuber. Oke, jadi langsung saja guys, di kesempatan kali ini gue bakalan nge-review seberapa besar sih gaji Maya Estianti dari YouTube gitu ya guys. Karena dia sekarang adalah artis yang terjun ke YouTube dan sekarang dia mulai rajin nge-vlog ya guys, rajin membuat konten guys. Jadi setiap harinya itu Maya bisa hampir mengupload setiap hari ya guys untuk saat ini ya guys, seperti itu guys. Jadi mulai dari sekitar sebulanan yang lalu ya guys, jadi Maya ini bikin konten terus. Kemarin sempat bikin konten sama Dulce Elani, kemudian Amanda Cesa ya guys, kemudian sama Amanda Cesa sama Parto juga, di sini bisa dilihat guys. Dan view-nya itu banyak-banyak banget guys yang collab sama Amanda Cesa dan Parto gitu ya guys. Jadi di sini bisa dilihat guys, ini yang pokoknya yang sama Parto itu intinya ada lucu-lucuannya lah guys, sudah pasti guys seperti itu. Dan kabarnya sih kemarin sih dia akan menjodohkan Dulce Elani sama si Amanda Cesa ya guys. Intinya kalau Dulce Elani sama Amanda Cesa itu mau, ya udah langsung direstuin sama Bunda Maya gitu ya guys, seperti itu. Jadi Maya ini pertambahan subscribernya juga cepet banget ya guys, sekarang sudah mencapai 411.000. Oke, langsung saja kita ke socialmedia.com. Kita bisa melihat di sini Bunda Maya sudah mengupload sekitar 65 video, total penontonnya 30 juta sekian. Kemudian total penontonnya dalam waktu 1 bulan yaitu 9,5 juta sekian. Dan ini adalah penghasilan bulanannya ya guys. Penghasilan bulanannya itu antara 2400 US dollar sampai 38.000 US dollar gitu ya guys. Kita akan menghitung guys. Cara menghitungnya adalah kita ambil nilai terkecil ya guys, 2400 US dollar. 2400 kita kalikan 2 guys, dan hasilnya adalah 4800 US dollar. Kita kalikan 14.000 dolar ke rupiah saat ini dan hasilnya 67.200.000 gitu guys ya. Jadi ya intinya Bunda Maya itu bisa menghasilkan uang dari YouTube atau penghasilan dari itu sebulannya itu sekitar 60 jutaannya, lumayan banget ya guys. Artis mana yang tidak pengen gitu ya guys ada pemasukan tambahan dari YouTube, bahkan bisa menjadi pemasukan utama juga gitu guys, karena udah pasti setiap bulannya dapat uang dari YouTube seperti itu ya guys. Ya di sini banyak sekali artis, bukan cuman Bunda Maya aja ya guys yang aktif saat ini, termasuk pada saat pandemi corona ini mereka terjun ke dunia YouTube dan mereka benar-benar serius di YouTube gitu guys, karena YouTube juga menjadi penghasilan utama mereka guys, seperti itu. Oke, seperti itu dulu guys info dari gua kali ini. Thank you very much for watching. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye bye.